Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, Cik Okey nak kongsikan cara buat step by step kek batik mewah untuk tempahan kenduri. Jom kita tengok bahan-bahannya. Bahannya, 3 pack biskut, margarin pelangi, buttercup, susu pekat, susu full cream, serbuk koko dan Milo. Okey, jom kita start buat. Okey, Milo 3 cawan. 2 cawan. 2 cawan 3 cawan Milo. Jadi ini serbuk koko 1 cawan setengah. Ini serbuk koko. Okey, 1 cawan. Campurkan dengan Milo tadi . Okey, serbuk koko 1 cawan setengah . Campurkan dengan Milo. Okey, jangan lebih sangat, nanti kita punya kek batik akan rasa pahit. Cukup 1 cawan setengah. Okey, ini margarin pelangi 250 gram margarin pelangi. Okey, 250 gram margarin pelangi. Cik Okey campur dengan buttercup ni. Okey, so jumlah semua, yang ni Cik Okey pakai yang besar, yang 500 gram. Okey. Cik Okey pakai yang besar 500 gram buttercup tambah dengan 250 gram margarin pelangi. Kalau nak pakai semua buttercup pun boleh. Ni Cik Okey nak cut cost, Cik Okey campur dengan margarin pelangi. Biskut ni Cik Okey nak pakai 1800 gram ataupun 1.8 kg. Ini biskut ada 1.8 kg atau 1,800 gram. Biskut ni Cik Okey akan patah-patahkan dulu. Okey, Cik Okey patahkan dua macam ni saja. Okey. Okey, ni 1.8 kilo biskut Mary yang Cik Okey dah patahkan dua. Okey, jom kita start masak. Okey, mula Cik Okey masukkan buttercup. 500 gram buttercup. Masukkan dengan margarin. Okey, nak pakai semua buttercup pun boleh, tak ada masalah. Nak pakai pure butter pun boleh, tak ada masalah. Okey, kalau nak cut cost tapi masih rasa sedap, boleh pakai dua bahan ni. Okey, api kena perlahan . Okey, ni kita potong-potong biar dia cepat cair. Okey, bahan ni dah cair . Okay, kita boleh masukkan susu pekat. Okey, cik kita masukkan 1 tin setengah . Okey, senang . Pakai spatula ni mudah untuk kita bersihkan bahan ni lah. Bahan susu ni. Pakai spatula. Okey, masukkan setengah je. Ikut kemanisan masing-masing. Kalau nak lagi manis, letaklah lebih. Okey, letak 1 tin setengah. Okey. Api kena perlahan . Ya, bahan ni tak cepat hangat. Sentiasa gaul macam ni. Okey, gaul sampai bahan-bahan ni sebati. Susu dengan margarin ni sebati. Okey, Cik Okey masukkan juga 1 kotak susu full cream 200 ml. Nak pakai susu cair dalam tin pun boleh, tak ada masalah. Tujuan Cik Okey letak susu cair ni supaya kita punya kek batik nanti ataupun biskut batik kita dia tak terlalu keras macam batu. Cik Okey masukkan 1 kotak kecil ni lah. Kalau kita tak campur dengan susu, dia jadi keras sikit. Jadi Cik Okey dah olah resepi ni, Cik Okey masukkan 1 kotak kecil susu full cream. Nak pakai susu cair dalam tin pun boleh, tak ada masalah. Okey, gaul sebati kan. Boleh nampak bahan-bahan ni dah macam dah nak sebati kan. Okey, kita tak payah tunggu dia panas atau mendidih lah, cukup sekadar dia sebati. Okey, masukkan serbuk Milo dan serbuk koko. Okey, gaul dulu.
Time ni kena sentiasa gaul lah supaya kita punya Milo ni dia tak berketul dan mengeras. Masa ni kena gaul laju-laju sikit. Api perlahan je, jangan kuat. Ini Cik Okit buat sekali 3 adunan. Sebab tu bahan dia banyak. Kalau nanti siapa nak sukatan untuk satu adunan, Cik Okit akan letak di description ya. Ini Cik Okit nak buat untuk tempahan kenduri. So Cik Okit buat sekaligus lah. Okay. Kalau dia dah panas, kita boleh padamkan api sekejap untuk kita sebatikan ni serbuk Milo dengan bahan-bahan lain. Okay, boleh rasa juga kalau apa nak manis ke, nak lebih pahit ke, ikut tekak sendiri. Okay, boleh rasa. Okay, Cik Okit rasa ni dah cukup. Dah cukup, dia tak terlalu manis, tak terlalu pahit. Dia ngam-ngam. Okay. Dan lepas tu buka api balik. Okay, dia dah sebati. Cik Okit nak masukkan biskut Mary. Okey, tapi sebelum tu, Cik Okit nak keluarkan sikit adunan ni sebab nanti nak masukkan biskut Mary tu penuh sangat kan. Cik Okit buat 2 kuali lah. Okey, tu kuali sebelah tu eh. Cik Okit transfer. Okey, Cik Okit dah bagi 2. Okey. Ya, Cik Okit buka api sekejap. Cik Okit masukkan biskut. Okay, masukkan sikit-sikit kalau sebatikan. Okay, sampai penuh kuali ni lah mana yang muat. Sebab tu Cik Okit asingkan pada 2 kuali. Senang nak gaul dia. Api kena buka perlahan lah supaya kita mudah. Bila dia punya adunan cair ni mudahlah coklat-coklat ni nak melekat dekat biskut ni. Pastikan adunan coklat ni dia tutup semua keseluruhan warna biskut. Okay. Kalau kita letak lebih biskut nanti dia nampak putih-putih tu, nanti tak sedap kita punya kek lagi. Okay. Sekarang Cik Okit nak buat yang sebelah ni pula. Okay, Cik Okit nak siapkan sebelah ini. Sekejap, bila Cik Okit dah transfer, dia dah start mengeras. Kena buka api perlahan eh. Bila kita nak gaul dengan biskut, pastikan adunan ni masih suam. Supaya dia mudah melekat pada biskut. Senang gaul pakai sudip ni. Okay, gaul sebatikan. Okay, kalau dia dah panas boleh padam api eh. Kita keep main dengan api tu, kejap buka kejap tutup supaya adunan ni sentiasa panas. Alhamdulillah dah siap kita punya kek batik. Sekarang nak masukkan dalam bekas. Jom. Okay, sekarang ni Cik Okit nak masukkan ke dalam bekas-bekas macam ni. Bekas tupperware ni. Okay, bekas ni, bekas petak ni Cik Okit pakai saiz ni SQ5. Okay, kalau pergi kedai cari SQ5. Cik Okit tak timbang. Kalau nak timbang bagi sama rata pun boleh.
Okey. Tapi cokit agak-agak je. Okay, setelah bagi-bagi, coklat dapat dalam 5 box SQ5. Okay. Coklat dah dapat 5 box. Sekarang ni sementara coklat nak buat coklat ganache dia, coklat nak simpan ke dalam freezer, okey. Okay, sementara tu coklat nak simpan dalam freezer biar dia kekal rangup. Kadang-kadang coklat buat kek dia dulu, besok baru coklat buat coklat ganache. So kita boleh simpan dalam freezer. Nak susu kejap Okey, siap. Jom simpan dalam freezer. Okey, untuk buat coklat ganache, coklat guna coklat Casey Candy ni. 500 gram berat dia, 500 gram. Whipping cream 200 ml guna Anchor. Dan sedikit butter ataupun margarine. Okay, hanya 3 bahan saja untuk buat coklat ganache. Jom kita start. Okay, 500 gram coklat ganache ni harga dia RM6.90. Okay, coklat akan diiris halus-halus supaya mudah untuk coklat ni hancur bila kita buat double boil nanti. Okay. Okay, ni coklat 500 gram. Coklat dah tiris halus. Okay, lepas tu masukkan 200 ml whipping cream. Campur dia terus ni. Okay, lepas tu campurkan 2 sudu makan margarine ataupun buttercup. Okay, ni untuk bagi coklat ni nampak berkilat Tak adalah kusam je nanti. Okay, ni cara coklat Coklat campurkan je semua bahan ni. Jom kita double boil. Panaskan air dalam periuk. Dan kita letak kita punya bahan tadi atasnya. Kita akan masak bahan ni sampai dia betul-betul sebati dan berkilat. Okay, coklat kita dah sebati, dah berkilat macam ni. Boleh padamkan api dan curah atas kek batik. Okay, ni coklat baru keluarkan daripada freezer. Sekarang nak buka dan curahkan coklat ganache ni. Coklat ganache tu, coklat akan bagi sama rata. Okay, ni dia
Saya akan ratakan guna sudu. Coklat ni agak pekat juga. Kalau nak buat cair sikit, boleh lebihkan whipping cream. Whipping cream ni dia cepat keras tau. Ganache ni dia cepat keras, jadi kena buat cepat-cepat masa dia tengah suam-suam. Kalau kan dia dah pekat, dah susah pula nak ratakan. Okey, coklat letak 2 sendok kecil sahaja dah cukup untuk satu box. Okey, semua dah siap letak coklat ganache, boleh taburkan coklat rice. Kalau tak nak tabur pun boleh. Lepas kita dah siap kita punya deko ke apa, last kali jangan lupa untuk kita bersihkan kita punya box ni. Keliling dia ni kita kena bersihkan. Okay, ambil tisu bersih. Kita akan lap. Lap box ni. Ya, dia tak comot lah. Kita nak jual kan. Cara dia lah. Penutup dia pun jangan lupa untuk kita bersihkan . Semua dah bersih kan? Ini kita boleh tutup. Tutup lepas tu kita bekukan. Kita frozen kan. Tengok cantik kan? Okey. Alhamdulillah, tempahan 5 box kek batik dah pun siap. Selamat mencuba. Okey, coklat simpan dalam freezer untuk kekalkan kerangupan kek batik.